Hai guys, balik lagi bersama gue Volva, dan kali ini gue mau ngasih tahu kalian gimana sih caranya ngevote untuk pemain-pemain All-Star Team. Yuk kita lihat. Nah, pertama-tama lu harus buka Google lu. Yes, lu buka Google lu, lalu lu ketik di URL-nya id.mpl.mobilelegends.com. Gua udah ada, jadi langsung aja. Yes, ini udah di layarnya, ini udah di MPL-nya. Lalu kita ngeliat ke sini nih, MPL All-Star Vote, dimana itu tinggal diklik aja. Yes, disini udah ada pemain-pemain yang bisa di vote, tapi kalian belum bisa vote untuk sekarang. Kalian harus masuk lewat Facebook terlebih dahulu. Ini nggak usah ada yang diacak-acak, semua harus centang ya kan. Lalu kita continue. Ya, nah ini dia, ini ada udah ada logoutnya, berarti udah masuk untuk melakukan voting. Jadi kalian tinggal pilih nih, Marksman, Tank Support, ada Assassin, Fighter, Mage. Nah, gua juga mau milih nih sekalian aja ya. Pasti tutup lah, gila lo ya. Tank, gue pengen lihat Barius sih. Gue pengen lihat Barius sama sebenarnya gue pengen lihat Barius sama Donkey sih di satu tim, tapi Donkey. Assassin, gue milih Aura. Fighter, gue antara Lian sama Arc sih. Lian aja kali ya. Mage-nya ya udah pasti lah, Lemon. Oke, submit vote. So, itu dia caranya. Ini udah ada vote submitted. Thank you for your vote. Nah, itu artinya kalian udah ngevote. Dan kayaknya kalian nggak bisa ngevote ulang, ngevote lagi. Kecuali kalian punya banyak Facebook. Kecuali kalian punya banyak Facebook, baru kalian bisa ngevote ulang. Jadi guys, tentukan pilihan kalian, jangan sampai salah pilih, oke? Okay? Tolong komentar di bawah kalian pilih siapa untuk Mage dan juga Assassin-nya, karena gue pengen banget tahu jawaban kalian tuh milih siapa sih untuk Mage dan juga Assassin-nya. Dan thank you for watching. Gue Volva, pamit undur diri. Jangan lupa like, jangan lupa untuk dislike, dan juga share video ini. Jangan lupa kasih komentar kalian yang gue butuh banget. Komen di bawah ya. Dan yang paling penting, jangan lupa save Volva. Bye bye.